Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Harin Tijmatusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka Westlake. Penglibatan belia dalam program intervensi pendidikan dapat memupuk nilai murni terhadap masyarakat selaras dengan pembangunan negara. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam, ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara, manifestasi perpaduan, kesefahaman dan kerjasama kukuh dari segenap lapisan masyarakat. Majlis tersebut diadakan bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Sorotan Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang majlis tersebut berlangsung. Ini menggambarkan kearaban rakyat di negara ini kepada Al-Quranul Karim. Kita sepatutnya menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian. Apabila membaca Al-Quran akan mendatangkan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk negara. Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Khatam Al-Quran ini merupakan tasabbuh kami untuk raja yang disayangi. Majlis ini sangat signifikan tentang tingginya penghormatan baginda kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia baginda berdua sehat walafiat dan sentiasa dalam naungan hidayat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Jul Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Isteri Pengiran Aksara binti Piranju Salih Abrahman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan badminton terbuka Westlake 2024 yang membuka tirainya semalam. Kejohanan berlangsung di Dewan Sekolah Chong Hua Kiudang Tutong. Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman berangkat menyertai kategori persorangan lelaki bawah 10 tahun.
Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Berangkat sama Paduka-Paduka Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munir Rahmat Holbokia, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Perlawanan menyaksikan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman menang ke atas Awangku Muhammad Ilan Zufar bin Pengiran Haji Muhammad Syahmi Azra dengan kiraan 2-1 iaitu 21-10, 10-21, 21-20. Lebih 200 peserta menyertai kejohanan yang mempertandingkan 20 kategori termasuk penyertaan dari Sabah dan Sarawak. Kejohanan selama 4 hari diadakan sehingga Ahad ini, anjuran CHSK Badminton dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Program baharu Elit Jerudong Park Medical Center JPMC dilancarkan sebagai tambahan kepada program Scholar JPMC yang diperkenalkan tahun lepas khusus untuk pelajar yang menunjukkan potensi cemerlang dengan pencapaian akademik dalam penjagaan kesihatan. Majlis Penandatanganan Program Biasiswa JPMC diadakan pagi tadi di Pusat Pakar Pantai Jerudong. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. 7 individu dipilih mengikuti program JPMC Elite dan JPMC Scholar. Mereka mengikuti pengajian di College Sains Kesihatan JPMC. 2 daripada individu berkenaan akan mengikuti asas dalam pensijilan sains, sementara selebihnya mengikuti jurusan sarjana muda Sains Kejururawatan. Bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan mengadakan Majlis Doa Kesyukuran, Solat Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Bacaan Surah Yasin dan Bertahlil. Majlis berlangsung semalam di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha, Kampung Rimba, Gadong. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Antara pengisian majlis, solat fardu maghrib, solat hajat berjemaah dan disusuli bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwatdin, almarhum Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Pelbagai persembahan terus diadakan bagi menyemarakkan lagi pentas-pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Mahamulia ke-78. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-78 terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan semalam. Lagu-lagu dakwah kontemporari memeriahkan suasana pentas perayaan di daerah Brunei dan Muara. Persembahan dibawakan oleh kumpulan Kulim Papa Orkestra. Di daerah Blaid, acara pentas perayaan diserikan dengan persembahan Tausyeh Firqah
Amatul Rahman. Acara dianjurkan oleh JKF Audiotech bertempat di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Jil Muhtadi Billah daerah Tutong disemarakkan dengan persembahan maulid berselawat anjuran daripada Kumpulan Diaum Iman. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala di daerah Temburung, gerai perayaan masih lagi diteruskan. Di musim perayaan inilah memberi peluang kepada mereka yang belum pernah berniaga atau peniaga SME untuk berjinak-jinak menjalankan perniagaan. Hanya dengan paku dan benang mampu menghasilkan karya seni bernilai tinggi, apatah lagi portret mengenai raja berjiwa rakyat. Ikuti laporan lanjutnya bersama pewarta RTB dari daerah Temburung, Adrian Faisal Sabat. Bakat seni semula jadi yang dimiliki Awang Muhammad Mikdam bin Zaini, 30 tahun, membolehkannya untuk menghasilkan karya lukisan dengan hanya menggunakan sebatang pensel. Namun, kemahiran yang diperolehi semasa menuntut di luar negara memberinya kelebihan untuk mengembangkan lagi bakatnya untuk menghasilkan beberapa karya seni termasuk potret. Menurutnya, kejayaan menghasilkan potret kebawah duli yang maha mulia menggunakan paku dan benang benar-benar memberi kepuasan kepadanya. Menganyam itu sejak boleh jadi terlalu ketat. Itu salah satu yang paling tadi fokus. Jadi ketatan itu mesti dipertimbangkan. Begitu dia punya tadi punya konsentrasi dari segi pengiraan boleh jadi kurang ataupun lebih terlebih. Kalau sekiranya kurang ataupun terlebih tidak ada perubahan pada gambar, itu pun diperbolehkan diteruskan. Meskipun untuk menghasilkan potret yang indah ini memerlukan kreativiti dan ketekunan yang tinggi, namun ia memberikan kepuasan bagi penggiat seni tempatan ini sebagai lambang taat setia kepada raja yang disanjungi. Adrian Faisal Samad untuk Berita RTV. Pelbagai jenis jualan dan aktiviti diadakan sepanjang jualan Bazar Tutung Bas yang diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutung. Acara merupakan aktiviti sampingan bagi pesta perayaan Pekan Tutung yang diadakan sehingga esok. Dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Tutung, Jabatan Daerah Tutung dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutung, lebih 80 buah petak jualan disediakan. Orang ramai dialu-alukan menyokong para peniaga tempatan sambil beramal serta menyumbang kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Bazar dibuka buat kunjungan orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Belia masa depan adalah belia yang holistik, bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sahsiah serta kerohanian tetapi juga berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan masa kini. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19, berita perdana malam ini mengetengahkan golongan belia yang melibatkan diri dalam kegiatan kesukarelawanan menerusi program intervensi pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kita ikuti laporannya bersama Rinawati Ringan. Program intervensi pendidikan memberikan kelas tuition pada hujung minggu dan dikendalikan dengan kerjasama para sukarelawan yang menyumbang khidmat selaku tenaga pengajar. Melalui aktiviti sukarelawan ini,
ia dapat mempersiapkan para belia dengan memikul tanggungjawab secara bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam di samping memupuk nilai-nilai murni terhadap masyarakat selaras dengan pembangunan negara. Kegiatan beliaan ini juga memangkin kita ni punya aset negara kita ni bersalam yang berteraskan konsep negara zikir dan juga melahirkan pelajaran ini supaya celik dalam ilmu Al-Quran dan malah juga ilmu dalam agama bisturang tersebut. Saya pun mahu berbakti dan membagi baliklah kepada anak-anak ini. Alhamdulillah, sepanjang 2 tahun, saya berpuas hati apabila penuntut-penuntut dan pelajar-pelajar yang saya ajar ini semua mendapat keputusan yang cemerlang. Kepuasan terbesar saya sebagai seorang tenaga pelajar di program ini adalah melihat kecemerlangan yang penuntut dapat from their O-levels as well as their PSR. Kepuasan daripada melihat usaha yang diorang ada bagi. Dengan kemahiran yang saya dapat, saya berasa lebih berdaya untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Pengorbanan dari segi masa dan tenaga amat berbaloi apabila melihat pelajar berjaya dengan cemerlang. Saya mendapati banyak skills baru seperti communication skill di antara pelajar dan juga saya punya colleague. Saya berasa berbaloi kerana dapat melihat pelajar-pelajar saya yang di bawah penjagaan saya dapat markah yang cemerlang pada peperiksaan mereka. Sebagai aset yang amat berharga, beliau merupakan tonggak dalam meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Penyediaan dasar belia negara dan strategi merupakan bukti kesejahteraan dan kehendak belia terpelihara sekaligus memacu inisiatif dan semangat belia untuk menggerakkan kemajuan negara. Rina Wati Ringan melaporkan untuk Berita RTB. Membudayakan amalan hidup bersih bermula dari rumah. Justru, ibu bapa dan penjaga hendaklah membimbing dan mendidik ahli keluarga tentang aspek kebersihan. Keluarga yang mementingkan kebersihan akan menjadikan masyarakat dan negara yang mengutamakan kebersihan. Khutbah Jumaat bertajuk, pentingnya menjaga kebersihan menyentuh beberapa perkara yang perlu dihayati dan amalkan untuk melahirkan persekitaran yang bersih. Pertama, kita hendaklah mengamalkan kesedaran terhadap kebersihan diri, tempat tinggal, tempat beribadat, tempat kerja dan seluruh tempat awam kerana agama Islam mengutamakan kebersihan dalam semua aspek kehidupan. Kedua, setiap individu hendaklah mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan dan hendaklah memiliki sikap suka kepada kebersihan. Ketiga, mengamalkan budaya tegur-menegur dan nasihat-menasihati sesama kita dalam hal menjaga kebersihan. Amalkanlah sikap tidak camah mata jika ternampak kekotoran. Dengan demikian, ia akan melahirkan perasaan cinta kepada kebersihan dan benci kepada kekotoran. Keempat, menggunakan kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin seperti tong sampah, tong kitar semula dan tempat pembuangan sampah awam tanpa membiarkan sampah sarap dan kekotoran bertabur merata-rata. Ahli-ahli bomba pelatih yang telah menamatkan latihan disaran untuk sentiasa meningkatkan disiplin apabila mereka ditempatkan di balai-balai bomba nanti. Pemangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat membuat saranan tersebut pada majlis perbarisan tamat latihan kursus asas ahli bomba pelatih lelaki skuad ke-51 di Padang Kawat Pusat Latihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Lambak Kanan. Awang Azmi bin Haji Hafneh turut menekankan untuk tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar peraturan-peraturan perkhidmatan awam dan undang-undang negara. 84 ahli bomba pelatih menamatkan kursus selama 15 minggu bermula bulan April lalu. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah pelatih terbaik dalam pelbagai kategori. Terdapat 3 jurusan yang perlu ahli bomba ikuti semasa kursus dijalankan, iaitu jurusan latihan jasmani, jurusan teori dan praktikal yang mana ahli bomba dikendaki lulus dan menepati lembaran waktu yang telah ditetapkan. Diharap pelatih-pelatih ini akan dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu
yang diperolehi sepanjang latihan melalui dalam bidang teori dan praktikal semasa latihan agar dapat melaksanakan tugasnya harian apabila berada di balai-balai nanti. Hasil usaha bersama dan semangat pasukan yang kuat, saya sangat bangga menjadi sebagian daripada pasukan yang berdedikasi ini. Saringan dan pameran Brunei Content Festival BCF yang diadakan pada masa ini membolehkan orang ramai menikmati tayangan khas penyerahan anugerah BCF 2024 merentasi pelbagai kategori. Acara tiga hari itu dirasmikan petang tadi di sebuah pusat membeli belah Gadong. Hadir Abang Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Festival juga termasuk pembentangan dan perbincangan panel yang bertujuan mempromosi dan menggalakkan penghasilan kandungan video berkualiti tinggi oleh para pencipta kandungan tempatan dan syarikat pengeluaran. Saringan dan pameran BCF 2024 dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Universiti Brunei Darussalam UBD menghantar 20 kaki tangannya dari beberapa fakulti untuk menyertai kursus pertolongan cemas psikologi PFA selama 3 hari. Dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah, kursus yang direkan di Kompleks An-Najat berakhir hari ini dengan penyampaian sijil PFA yang sah selama 2 tahun. Kursus ini mengajar mereka untuk bukan profesional penjagaan kesihatan dalam mengenali tanda-tanda awal masalah mental dan menyediakan intervensi pertolongan cemas yang diperlukan. Semasa kursus, para peserta dilengkapi dengan pengetahuan serta kemahiran penting dalam menilai keperluan serta kebimbangan psikologi, memberikan keselesaan emosi, melindungi orang yang mengalami masalah mental daripada bahaya selanjutnya dan mengarahkan mereka ke penjagaan dan perkhidmatan sokongan profesional. Inisiatif UBD ini merupakan sebahagian daripada perancangan strategiknya untuk mewujudkan ekosistem holistik yang menyokong kesihatan minda pelajarnya. UBD juga menyasarkan untuk menawarkan latihan PFA kepada kakitangan universiti secara meluas untuk mewujudkan komuniti yang lebih responsif dan menyokong untuk semua. Kumpulan Brunei Youth Symphony BYS akan mengambil bahagian dalam Global String Youth Orchestra yang diadakan di Singapura. Kumpulan tersebut berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Semasa acara tersebut, kumpulan BYS akan bermain dengan orkestra belia dari Singapura dan negara lain. Acara akan diadakan sehingga 7 Ogos ini. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak berkenaan ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofe.gov.bn atau melalui talian 233-4092. Sekurang-kurangnya 400 pelajar tahun 9, 10 dan 11 dari Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburung, Sekolah St. Andrews dan Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin menyertai program jangkauan pendidikan. Program anjuran Hengi Industri yang diadakan baru-baru ini di antara lain bertujuan untuk memberi inspirasi kepada bakal pemimpin masa depan dalam industri petrokimia. Antara pengisian program ialah tawaran beasiswa, memperkenalkan pelbagai kursus dan peluang pendidikan yang boleh diambil oleh para pelajar.
Jalan utama berakas berhadapan IBDE Sekolah Penerbangan Hala Lambak ditutup sementara disebabkan jambatan pejalan kaki mengalami kerosakan struktur setelah dilanggar oleh sebuah kenderaan yang melebihi had tinggi. Jabatan Kejeraya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan dibuat sehingga satu tarikh yang ditetapkan kemudian. Pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif untuk menuju ke kawasan tersebut.